warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Nur Sali di Ali Channel ya. Yang selalu setia menemani Ali Channel. Ya, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita juga, salah satu calon dari pekerja kapal pesiar atau kru kapal pesiar. Ya, itu pertanyaannya, Bang, berapa jam kita bekerja di kapal pesiar dan berapa lama dalam satu kontrak ya? Oke, kita bekerja dalam 24 jam itu ada 12 jam bekerja. Itu 2 jam di antara 12 jam itu adalah kita istirahat 2 jam saja. Jadi setiap hari bekerja tidak ada libur dalam 1 bulan. Kita bekerja dalam satu kontrak itu ada 8 bulan ya. Ada 8 bulan satu kontrak. Bisa juga kalau kadang kita dibutuhkan kita akan diextendkan 1 bulan, tambahan 1 bulan. Maksimum ya 9 bulan dalam satu kontrak ya. Tidak ada libur sama sekali. 24 jam itu ada 12 jam kita bekerja, sisanya istirahat. Oke, dingin sekali di sini saudara. Kita sedang berada di Alaska. Jadi itu ya, sahabat Ali ya. Perlu diingat ya. Jadi harus siap-siap mental ya. Kalau ingin bekerja kapal pesiar itu harus siap mental, jangan pernah patah semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.